Tas kawat panjangnya 50 meter. Nah, simbolnya kalau kawat panjang kawat itu L. L-nya 50 meter, berdiameter D, D-nya 2 mm. Nah, D di sini kita akan gunakan untuk mencari luasnya, luas lingkaran. Ya, luas lingkaran itu pi R kuadrat atau bisa juga 1/4 pi D kuadrat. Nah, jadi sama dengan 1/4 dikali pi-nya adalah kita buat 3,14 boleh. Jari-jarinya 2 mm ya. Milimeter kita ubah ke meter, ya. Jadi biasanya sih ngikutin dari satuan hambat jenis. Di sini hambat jenisnya meter. Jadi 2 dibagi 1000 ya, supaya milimeter ke meter. Nah, dibagi 1000 itu bisa kita buat jadi 10 pangkat min 3. Ingat ya, kalau bagi 1000, 10 pangkat min 3. Kalau dibagi 100 berapa? 10 pangkat min 2 ya, dikalinya ya. Jadi di sini kita ganti ini 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, jadi berapa nih? Jadinya 1/4 dikali 3,14 dikali 2 dikuatin 4 ya. 10 pangkat min 3 nya dikuatin juga nih, 10 pangkat min 6. Ini bisa dicoret, jadi 3,14 kali 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya ada hambat jenis. Hambat jenis itu disimbolkan dengan rumus seperti ini, kayak massa jenis ya, sama 6,28 dikali 10 pangkat min 8 ya, dia ohm meter. Oke, nah yang ditanya adalah R-nya. R itu hambatannya. Nah, rumusnya apa? Untuk rumus R, yaitu rumusnya rho dikali L per A. Makanya tadi kita nyari A-nya ya. Rho-nya itu 6,28 dikali 10 pangkat min 8 dikali panjangnya 50 meter per A-nya itu 3,14 dikali 10 pangkat min 6. Ini bisa dicoret nih, jadi 2 ya. Jadi 2 dikali 50 dikali 10 pangkat min 8. Nah, ini 10 pangkat min 6 kalau kita naikin ke atas ya, ini kan posisinya per ya, di bawah ya. Jadi kalau naik ke atas dia berubah tanda nih, jadi 10 pangkat 6. 2 kali 50 100. 100 itu 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat min 8. Ini 10 pangkat 6. Caranya kita tinggal tambahin aja. 2 sama min 8 itu berapa? Min 6 ya. Min 6 ditambahin 6, 0. Nah, 10 pangkat 0 itu 1. Jadi jawabannya adalah 1 ohm. Oke, seperti itu ya. Nah, semoga membantu, dan kalau ada yang ingin tanya silakan komen di bawah. Supaya nggak lupa dengan channel ini, silakan di subscribe. Dan di akhir video juga ada soal-soal lain yang sejenis yang bisa kita pelajari. Jangan lupa untuk di like dan di share juga. Oke.